Oke guys, jadi balik lagi sama X7 bau kaki di sini. Buat bayai, bayai. Con, con, con. Paling unik guys ya, karena komendernya ini Zilong ini cuman ada satu skill doang, yaitu Dragon Spear ya. Oke, gue bacain dulu guys ya, ini skillnya apa. Nah, jadi Great Dragon Spear ini memperoleh Great Dragon Spear ya, jadi kayak mungkin kayak ini ya, ibaratnya kayak kita pakai Brown 2 ya, jadi dapat palu. Kalau ini dapat item spear guys ya, dapat tombaknya Zilong. Nah, setelah pertarungan dimulai memiliki 12% peluang untuk melakukan dua serangan tambahan pada setiap basic attack. Oh, jadi kalau basic attack dia ada chance buat keluar serangan tambahan ya guys ya. Sama Anda dapat membeli 4 efek dari toko untuk memperkuat Great Dragon Spear. Berarti ini itemnya bisa ibaratnya kayak bisa di-enchant gitu loh guys ya. Tapi efeknya ini nanti kita ngambilnya ini di shop ya. Berarti bakal muncul itu kurang lebih kayak ini ya, harusnya ya, kabum gitu loh guys ya. Munculnya nanti di shop random ya. Bisa sampai 4 kali guys ya. Nah, kalau itunya muncul, refresh berikutnya itu jadi cuman 1 gold doang. Gila, ini banyak banget coy efeknya coy. Asli sih. Ini bakal imba banget harusnya guys. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa kita pakai dulu parfum Morris andalan kita ya. Ini masih belum habis juga guys ya. Harganya 35.000. Udah tinggal dikit guys. Ini tinggal dikit banget nih. Ah, ini sih kayak pemakaian terakhir guys ya. Nah, nggak keluar lagi nih guys. Ah, ternyata hari ini parfum Morris kita habis juga finally guys ya. 35.000 sampai 6 bulan ya. Ini worth it banget buat kalian beli ya. BTW kalian bisa klaim kode voucher ya. Kode vouchernya gue taruh di description atau di pin komen ya. Ini bisa kalian klaim, nanti bisa kalian pakai untuk kalian belanja tanggal 25 guys. Pokoknya ada gebiar promo RP1 sama diskon dan juga voucher THR sampai 10M ya. Nah, jadi kalian bisa klaim vouchernya sekarang ya, nanti pakai belanjanya di tanggal 25 guys. Oke, jadi tanpa banyak cangcing-cengcong langsung saja kita coba Zilong yang OP ini, let's go. Gila, ini sih bisa dibilang Zilong nih anak muntun guys ya. Satu-satunya commander yang cuman punya satu skill ya, tapi skillnya tuh OP banget coba, banyak banget ya. Gue juga gak tahu nanti bisa di enchantnya itu seperti apa guys ya. Bisa di, kan bisa 4 kali enchant nih ya, bisa 4 kali di upgrade. Upgrade-annya ini bakal seperti apa kita belum tahu guys, jadi kita bakal coba aja ya. Oke, ya, kita tidak akan mengambil ya, biar muntun yang memilihkan aja guys ya. Muntun pilihkan hero untukku muntun ya, nanti main apa kita gaskan guys. Dikasih lele guys, disuruh ngambil lele kah kita. Oke, oh tapi ada archer-archer nih guys. Archer lagi MM ya, kita pasang dulu aja ya. Lagi Dragon Spear ini kayak buat main MM sih cocok sih guys ya. BTW MM ini dirubah, 2 udah aktif guys ya, 2, 4, 6 kayaknya guys ya. Berarti tadi gua nggak baca, harusnya ada updatean lain nih guys ya di advanced server, nggak cuman updatean commander doang ya. Oke, nanti kita bahas lah guys ya, gua tadi nggak baca soalnya. It's okay, kita main MM sama apa ya. Ini pasang dulu deh, boleh WM. Ini jual dulu, ini ambil dulu guys ya. Atau kita pasang dulu deh nih, Immortality of Diversity, boleh. Ini kalau dari apa skill basic yang Green Dragon Spear-nya ini kayak cocok buat Mia sih guys ya. Atau enggak hero-hero MM lah ya, soalnya basic attack ya. Basic attack ada chance buat keluar serangan tambahan. Kalau Mia kan ya walaupun arrow-nya sekarang udah berkurang ya, tapi kalau attack speed gacor ya mungkin bisa bakal keluar terus tuh ya pasifnya ya. Nah, Wan-Wan juga dikasih guys. Kayaknya sepertinya memang kita disuruh main MM ya guys ya. Kita ikutin aja lah apa kata Muntun ya. Ini BTW 3 nggak aktif ya guys ya. Belum aktif lagi, aktifnya itu di 4 ya. Buset, bujet. Lawan kita udah level 5 ya guys ya. Berarti nanti kita kalau nyari ininya kayaknya mesti refresh ini ya. Mesti refresh shop ya guys ya, buat nyari ininya, tambahannya, efek tambahannya. Nanti aja lah sabar ya, nanti nunggu duit kita di atas 20 dulu baru kita ngeroll ya guys ya. Nyari hero sekalian kita nyari rune ya. Nyari hero sekalian kita nyari ininya guys, efek tambahannya ya. Oke, ada Kadia, boleh sih kita main ngegas aja guys ya. Kita ambil Kadia, ini bisa kita pakai di Mia. Kita bikin MM Kadia aja kalau gitu ya. Oh, lawan kita juga pakai ini nih guys ya. Pakai Zilong juga nih. Wan-Wan ya. Jadi pakai di Wan-Wan. Wah, ini kayaknya mirip-mirip nih. Kita mau kayak dia mau bikin Kadia MM juga nih. Jangan-jangan nih bau-baunya nih.
cowok-cowoknya kita bakal rebutan sama dia guys ya. Dia udah dapet coy. Dia udah dapet coy. Ini orang udah ngerol ya anjir. Duit dia habis sih guys. Kayaknya dia udah ngerol dulu di awal ya guys ya. Langsung ngegas anjir. Oke, ada ini ya. Nice. Dapat attack speed, kita attack speed udah gacor ya. Tadi siapa tadi nicknya gue lupa guys. Nah ini dia nih. Aku suka es krim ya. Efeknya tadi kalau kita lihat kayak ini ya, efek rune ya guys ya. Ini kita kasih Mia. Mia kita sih udah gacor ya attack speed-nya guys ya. Ini kita nyalain PM aja lah ya. Tuh bintang 2. Aku suka es krim coy. Kita belum dapat ya itunya ya. Coba gue lihat, gue kepo guys. Dapat apa ya sih dia nih? Ini kan 15%. Jadi kebal crowd control sumpah ini sih. Cok, kita bisa pakai 4 kali ini guys. Ini hitungannya kita bisa make, hitungannya kita sama aja kayak bisa make 6 rune loh guys ya. Wah, gila sih ini sih OP banget coy. Ntar kita lihat ya kalau kita dapat guys ya, ntar dapatnya apa aja. Sumpah, efeknya ini, efek tambahan ini sama kayak skill-skill yang ada di rune guys. Ya, yang nggak bisa di-stun gitu-gitu, cok. Ini sih gila, coy. Nah, ini keluar nih guys. Kebal, crowd control, dan lifesteal. Bah, ini dari rune juga guys. Nah, refresh-nya 1 gold, oke. Oh, ada sih ini, coy. Berarti ya, kita nyalain kaliannya guys. Wah, gila. Boy, boy. Ini sih commander laknat lo nih guys. Wah, ini sih fix. Kalau muncul di ori sih haram jada guys. Kacau ini, cok. Lu hitungannya bisa pakai 6 rune loh guys ya. Pakai 6 rune guys. Orang-orang belum dapat rune ya, kita udah bisa pakai rune duluan, cok. Udah enggak bisa di-stun ini Mia kita nih. GG gimana? Percaya sama gue 100%, ini bakal di-nerf guys ya. Masalahnya 4 coy. Kalian bayangin guys, 4 rune guys. 4 rune itu dari commander-nya loh. Orang kita main biasa aja dapat rune-nya itu cuma 2 gitu. Ini 4 guys, 6 jadinya ya. Oke, kita milih. Ah, dapat storm stand. Oke. Attack speed lagi makin gacor ya. Kontrol lagi guys. Apa ini? Pengurangan damage saat melakukan penggunaan skill ultimate. Oke, boleh. Multi kita kena dapat pengurangan damage ya. Kontrol lagi, mumpung murah. Ya. Oke, ada lagi nih guys. Wah, ini gue udah mau bintang 3 coy. Iritel gue udah mau bintang 3 ya. Mianya malah seret guys. Kayaknya rebutan sama yang tadi dapat Mia mungkin ya. Ada ADHS mamang. Kita kasih Mia ya. Ini kasih ini deh. Oke, bintang 2. Kita coba cari Mianya lagi guys ya. Oke, pemulihan HP pada magic power. Magic power, kita gak main ini sih. Kayaknya kita skip aja ya guys ya. Nah, kita ganti aja ya. Pokoknya nih, kita bisa gak ambil gitu lah ya guys ya. Kalau muncul gak sesuai, kita bisa gak ambil gitu. Coy fix ini ya. Bakal haram jadah banget guys, bakal haram jadah banget guys kalau sampai nggak ada perubahan ya ketika nanti di update ke Ori server ya. Tapi nggak mungkin sih, itu mustahil guys menurut gue ya. Ini kalau Muntun bener-bener bikin ini commander seperti ini guys ya, bisa make 4 rune gitu ya, satu commander jadi totalnya 6 rune. Ini Muntun sih udah gila cok. Tapi nggak mungkin sih, Muntun nggak segila itu guys ya. Biasanya dia emang awalnya bikin percobaan nggak ada gila dulu ya. Nanti kalau dilihat kira-kira, wah ini terlalu imba imbalance, nanti pas di orinya tuh udah di nerf gitu guys. Lihatnya lagi, oke. Nah ini apa nih, shield saat HP rendah. Aduh, boleh sih sebenarnya. Udah ambil aja lah, nggak apa-apa guys. Ya namanya kita masih coba-coba, ini kita refresh 1 gold doang. Cuma ini kita full guys ya. Dan gue ini belum ada magic chest pass coy ya. Di advance server ini nggak ada magic chest pass, jadi kalau ngeroll ada barbar, ada rawan guys. Karena stok penyimpanan sementara itu cuma 4 slot doang ya. Itu jeleknya kalau kita nggak punya magic chest pass guys. Sama kita nggak bisa lihat stok hero ya. Nice. Kita ambil dulu. Apa nih? Flame Dragon dengan magic power. Kita skip aja kali ya. Ada magic-magicnya soalnya cok. Gue belum tahu juga sih. Pencuri gold. Wah, gila. Jadi maling nih kita guys. Boleh sih kita ambil ya guys ya. Pencuri gold nih. Kalau lagi itu ya stok kita. Nah, akhirnya bintang 3. Oke, lumayan. Alhamdulillah. Anjay, pencuri gold cok. Jadi maling. Apa nih? Mana tadi pencuri gold? Memiliki physical ini. Shield. Basic attack. Kebal crowd control. Oh, setiap basic attack bikin 2,5% dapetin gold guys. Oh, gila coy. Kita basic attack bisa dapet gold coy. CC 2,5% kalau kita punya attack speed ini gacor ya. Bisa dapat berapa gold kita guys? Cocote melon, cocote melon. Ada kadia lagi guys, boleh sih ini kita ambil guys ya. Biar kita cepet jadi 6mm 6 kadia ya. Gasken, gasken, gasken. Aku suka es krim bun. Paling terakhir dia nih ya. Recommender harem. Kita ngeroll lagi deh, paksa guys. Skip. Oke, akai bintang 3 aman. Nah, ya ini hero kita udah gendut-gendut guys ya. Yujong kita juga mau bintang 3 nih. Si 92 loh darahnya yang pakai ini juga guys. Dia dari awal tuh benar-benar langsung ngegas ya. Langsung ngeroll ya. Nyari ininya duluan, cok. Sama lagi ini kita sama dia nih mainnya. Let's go. Ya kita attack-nya masih 287 ya. Masih gelai-gelai.
Wah, dapat gold. Jadi 5 gold. Yeay, jadi oh ini enggak, ini menang, ini menang. Oh, tadi dapat gold, Jo. Jadi 4 gold jadi 5 gold anjir. Oke, okay. Duit kita 13 gold ya. Kita gaskan aja up level lah, guys ya. Nah, level 6. Ya tadi kita masih level 5, coy. Tapi hero kita gedut-gedut ya. Duit kita 9 gold, guys ya. Kita lihat nambah enggak nih. Mia kita attack speed udah gacor soalnya. Sat. Ayo Mia, keluarkanlah jurus pencuri goldmu. Maling. Oh, enggak dapat, guys. Ya saya emang kecil sih 2,5% guys ya. Kayak bear jaket ya. Gak dapet ya. Udah apa tadi? Dipake ada frost dragon deh. Ah, warrior blessing kita udah gak usah ya. Tadi kita udah dapet dari commander Jilongnya ya. Blessing of the dead aja paling guys ya. Kalau hero Kadia mati ya, kita dapet 15 defense sama 15 magic defense guys. Stuck sampai 5 kali. Ini spectral shadow udah di nerf nih, ini juga jelek ya. Udah nih blessing of the dead paling oke sih. Yang KG Bunshin sekarang jadi cuman berapa? 25% doang guys. Oh iya gue lupa nih, kita masih 3mm ya guys ya. 3mm belum aktif ya. Aktifnya cuma 2, terus 4, terus 6. Wih ada guardian. Ini sih boleh ya. Ada guardian helmet juga. Oke, buat TB kita. TB kita cuma 2 guys. Biar keker aja gitu ya. Ujung kita OTB bintang 3 sih nih. Kita bikin guardian juga ya ujungnya. Ini juga MM juga ya. Ada ini Moskov. Ah, ujung kita bintang 3 guys. Oke. 2 TB kita gendut-gendut ya guys ya. Walaupun kita masih level 6 ya. Hero kita gendut-gendut coy. Kasih retail deh. Yo, let's go. Aduh, Mia gua. Langsung diincer coy. Coy pak coy. Lalaknya menang-menang lei. Masih ada Irithel guys, masih ada Irithel. Irithel Kadia nih. Irithel Kadia. Ulti Irithel. Dar, nice. Slow boys. Mia kita is not ready nih. Hero lain kita sangat-sangat bos. Oke, Moskop. Oh, dapet gold lagi tadi berarti guys. Oke. Bintang 2, Jilong. Pakai nggak ya? Nggak usah deh, udah bintang 3 itu kita guys. Nah, Mia kita kurang satu lagi ya. Let's go. Cerot. Wih, Arlott Yuki 3. Cerot. Ayo, Mia. Waduh, Mia gue no damage anjing. Cocote. Arlott Yuki 3. Masih sakit, guys ya. Oke, nice. Mia kita udah bintang 3, guys ya. Ini gue lindungi deh. One-one kita masih bintang 1, guys. Kita udah 4 hero gendut-gendut ya. Oke, let's go. Ini Mia Uitras. Ini ya Uitras. Gol kita nambah terus guys, 28 ya. Anjay. Lumayan ya dapat segold ya guys ya, satu ronde. Nah, dapat gold lagi ya kan. Nah, jadi 30 guys, dapat 2 gold. 2,5% chance keluar 1 gold ya. Jadi kalau ibaratnya kayak sekitar 50 basic attack gue dapat 1 gold lah ya. Probability-nya kurang lebih seperti itu guys. 40 ya. 40 kali basic attack bisa dapat 1 gold lah kita kurang lebih. Kita ambil ya Astro sih boleh sih guys. Tinggal nambahin satu hero Astro lagi ya. Oh, bisa pakai ini kita. Sun lagi. Dapat Mino guys, guardian juga ya. Nih dulu ya, masukin ini dulu ya. RM-nya dulu biar 4 dulu guys ya. Soalnya kalau enggak range pendek banget ini retail. Maju-maju ke depan dulu guys. Yuk, Mia gue attack-nya cuma 431 guys ya. Sat. Tapi attack speed-nya udah gacor nih guys. Gacor parah ya. Gacor parah. Duit kita 19 gold ya. Ingat ya guys ya. Nambah gak nih? Dari run. Ini gak dapet cok. Nah, dapet tuh 1 gold. Lumayan ya kan? Lumayan guys, 1 gold, kadang 2 gold. Dapat lagi guys. Jadi 2-2 ya. Dari 20 tambah lagi 1 gold sama dari kemenangan 1 gold. Jadi satu ronde kurang lebih bisa dapat 2 gold lah guys ini. Tapi kalau misalnya yang make rune itu attack speed-nya kenceng guys. Nih lihat ya, kalian bayangin ya guys ya. Rune ini Great Dragon Spear isinya 1 2 3 4 ya. 4 tambah masih ada pasifnya juga sih guys. Jadi itu kayak 5 skill loh anjir. 5 pasif guys. Cuma yang kalau yang pasif ini kan emang enggak gitu gimana ya. Attack emang bawaannya ya. Ada chance 12% ada serangan tambahan. Tapi tetap aja guys ya. Kita nggak usah hitung itunya lah ya, yang pasif bawaan dari itunya. Kita hitung yang kita bisa enchant aja yang kita ambil ya. Itu 4 biji guys. Ditambah rune yang kita dapat ya. Itu 2 biji. Jadi total 6 biji guys. Kapan lagi, Cok? Lu bisa pakai 6 rune di saat yang lain cuma bisa pakai 2 rune, lu bisa pakai 6 rune gitu, guys.
mau ngapain ini ya, kuda. Tapi kita 50 nih, lawan kita masih bintang 1 guys. Yang pake Commander Zilong juga peringkat 1 guys ya. Tapi ini orang gak ada money management ya kayak ini. Drill ngerol-ngerol abis guys. Level dia level 7, duitnya 1 guys ya. Kagak ada nabung-nabungnya itu. Dari awal gue liatin. Nah, kita level 8 masukin Astro guys ya. Ada wrestler, bisa sih kepake buat Mia guys. Kita punya satu wrestler lumayan ya, bisa nge-stun. Attack speed Mia udah gacor. Satu lagi kita ambil si Halbert kayaknya boleh deh guys ya. Soalnya tadi ada Arlott ya. Nah, oke. Kita nyalain dulu Astronya guys ya. Ini kita ambil kasih wrestler, retailnya kasih Inspire. Ya bener, let's go. Wow, Mia-nya bintang 3 juga dia. Pakai penurun karir, nggak ada scary-scary-nya. Mia penurun karir. Aduh, Mia gua turun karir ya guys, beneran. Tapi retail gua, let's go. Nah, kan mampus nih. Udah disiniin ini, retail gua juga sakit lagi guys ya. Kayak hyper gua 2 biji nih. Kecuali kita dapat slot ya. Kita kalau kita dapat slot bisa nyala nih 6 mm. Kita up level, enggak ngambil slot, kita bisa pakai 6 mm guys. 6 mm 6 kali dia 3 astro ya. Woi, aku suka es krim udah mulai turun tuh dari 80 tadi dari ada guys. Sekarang udah 55 ya. Nah ini dia nih bahaya nih aklotnya guys. Stun. Aduh, kena kepret, cok. Mia gua. Shieldnya dapat banyak, oke. Stun terus. Aduh, kepret lagi, coy. Cocote. Waduh, ngeri banget nih, guys. Kalau hyper gua di Mia gini, guys. Nah, Arlott sekali kepret. Ini, cok. Langsung hilang, anjir. Gak hilang sih. Shield kita kepake semua, guys. Efek rune kita, ya. Ada ini bintang 2. Ntar, ya. Oke, kita gas ke Layla aja deh, guys. Layla kan gacor, ya. Kemarin abis di-buff juga. Nah, oke, kita hypernya di Layla aja. Satu lagi di 1-1, ya. 1-1-nya kita bikin Astro aja, guys. Jadi kanan-kiri, ya. Biar dia pusing Arlott-nya, guys. Salah, cok. Gue kok naro kristal kadi, ya, anjir. Oh, untung tetep nyala, cok. Oke. Makan tuh, ya. 1-1-nya Astro, ya. Layla gua 6 run guys ya. Layla gua 6 run. Makan tuh. Kanan kiri coy hyper-nya nih. Berikan aku slot. Aku suka script jangan ambil slot gua. Nice sekali. Very good ya. Yes, kita bisa nyalain 6 mm guys. Ambil apa dia? Bingung kah? Oh, ngambil domi. Bingung dia. Sabar ya. Satu round lagi kita bisa level guys. Mia kita kasih Kadia aja biar Mia gua bantu nge-stun ya, nge-damage dari ini ya. Layla sama 1-1 ya. Ini sih gua enggak masalah nih. Aku suka es krim udah enggak jadi guys. Udah di bawah kita jauh ya hero-heronya. Nah, ini paling ini aja nih bahaya. Tapi dia masih bisa di-stun ya. Mia do your job. Nice. Layla finishing guys ya. Dodoe. Ini sungguh combo yang sangat indah sekali ya. Mia gua nge-stun. Layla sama 1-1 kita nge-damage guys ya. Oke, dapat ini guys. Ini kita ganti. TB kita ada 3 jadinya ya, lumayan kuat. Nah, kita jadiin MM kita 6 ya, biar makin sakit makin jebol lagi defense-nya guys ya. Makin parah lagi nih. Arlott jadi abu guys. Arlott dia bisa di-stun guys, slow aja guys. Yang untuk kita tadi ngambil si Halbert juga ya. Jadi life steal-nya bisa berkurang juga lumayan. Sama damage Layla kita sih nge-burst banget ini guys. Yo. Aduh, kena timpa. Mia gua, attack speed masih lemot. Oke, Layla gua udah mulai kencang. Sat, damage, bet. Bocor langsung ya guys ya. Sekejap saja saudara-saudara. Woi, masih sisa 2 dia guys. Pasrah kah dia? Ya, let's go. Nah, nih ronde-ronde terakhir ya. Gila lo boy, ini sih sumpah sih guys. Best sekali coy, ini commander coy. Ntar besok berarti mungkin kita masih dead man server guys ya. Kita lihat update-update yang lain ya. Kasih Mia guys, HS Mia. Ujung udah biarin, kita ngerol lagi ya. Udah ini, ngerol lagi. 1-1. Oh, ini bisa bintang 2. Brody gua, jual lah. Dah ya. Oke, ini dia kekuatan Commander Zilong yang sangat haram jadah guys. Ayo, setan. Nunduk gaming, live stealing gak nambah, mampus. Tidak gerak saudara-saudara, gila cok. Ini 3 sinergi nih guys ya, bukan 3 sinergi sih. 3 hero ya. Kalian bayangin guys, Mia gua Kadia ya pakai Crystal Wrestler nge-stun, 1-1 gua Astro, satu lagi Layla gua 6 run guys. Haram jadah sekali ya. Sumpah ini commander sih sangat amat wajib di nerf sebelum masuk ke ini ya. Jadi kalau muntun nonton konten gua tolong banget ya. Ini commander ini terlalu OP nih begini guys ya. 6 run masalahnya, 6 run guys ya. Oke, jadi sekian dulu guys ya video gua kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton dan thank you juga buat si Wawa ya guys ya yang infoin gua bahwa ada updatean Zilong di Commander Advanced Server ini. Dan segitu dulu video kali ini. Thank you banget buat kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Calvin Gaming.